informasi-informasi dari catatan-catatan yang dia peroleh tanpa ada survei, tanpa ada studi, tanpa ada konfirmasi. Jadi analisa oleh dia sendiri, cocok-cocokan oleh dia sendiri, dan kesimpulan oleh dia sendiri. Jadi setelah dikonfirmasi oleh penyidik, tidak ada satu sekali yang berstandar akademis, tidak ada satu isinya diantaranya yang memang sudah di cross-check pada pihak-pihak tertentu. Kutipan misalnya yang diambil dari sosial media yang dikumpulkan. Iya, tentang Bimo itu juga jauh daripada apa yang diberitakan. Makanya Pak Bimo laporan. Selain itu banyak lagi ya. Nanti kita sambil pemeriksaan. Jadi intinya buku ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara isi atau konten, secara publisher juga. Sama sekali jauh. Tapi kan memang ada Pak jenis penelitian, metode penelitian yang memang berdasarkan sosial media nih Pak, misalnya itu juga sudah dicek Pak. Kan memang ada Pak metode penelitian yang berdasarkan sosial media saja. Tapi bukan menyangkut seseorang ya. Pak, sudah ada penarikan terkait buku-buku ini Pak? Kita masih cek di lapangan sudah dijual kemana saja atau dibeli oleh siapa saja. Masih dalam proses pendalaman. Ancaman ini pelaku berapa Pak? Berapa tahun Pak? Ancaman? 6 tahun. Kalau saya bilang begitu, apa yang berkembangkan? Tidak ada masalah. Kita cuma mau tahu aja sudah kemana, siapa yang pesan. Itu tokonya sudah. Ya, sudah ditahan. Dititipkan di tahanan Polda Metro Jaya untuk si tersangka Bang Tri. Umurnya berapa sih Pak tersangkanya ini Pak, Bang Tri ini? Umur dan latar belakang ininya Pak? Nanti saya kasih ya. Pak, kalau kayak undang-undang apa yang diterapkan berapa? Saya ini kenakan undang-undang ITE ada, undang-undang yang lainnya ada. Pak, terkait penerbit-penerbit yang menerbitkan buku akan tidak ada penerbit, dia cetak sendiri. Oh, cetak sendiri. Oke. Makasih Pak.